Assalamualaikum, salam Jumaat April 3, 2020. Sekarang jam 2.56 minit petang. Kita mulakan petang Jumaat ni dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon kehadiratmu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Akhirat, amin. Okay. Saya nak sambung pasal, masih lagi dalam time, pasal skrip tapi dalam time. Saya dah buat itu hari timestamp. Saya tak ingat saya dah buat ke tak, tapi rasanya konsep mungkin sama, tapi cuma hari ni kita saya nak buat satu, saya nak tandakan background color pada candle ni, pada candle yang dia bermula sesi hari tu. Mana waktu sesi bermula lah kita nak buat satu background color. Okey, macam biasa, kita pergi kat sini, kita buat buat satu skrip baru, bulan nama start, bulan nama start, tak kisahlah bulan nama pun, overlay terus sebab kita nak conteng kat atas. Okey, yang ini masih lagi kita pakai time stamp sebab kita dah buat itu hari tadi, timestamp. Timestamp STAMP. Okey, dalam timestamp ni kita boleh letak ya, bukan era, ya, month, month dan juga day of month, day of month. Merah-merah maknanya betul lah. Okey, ingat lagi tak dia punya selepas tu kita boleh letak time. Okey, kalau FCPO ni saya tengok kat busa kata dia open pukul 10.30. Jadi macam mana kita nak buat 10.30? 10.30, titik-titik lah, kosong-kosong. Ini format time yang biasa lah untuk Unix . Jadi kalau saya nak buat color breakdown, senang je, biji color. Lepas tu kalau kata dia start time, kalau start time kita colorkan color dot blue lah. Kalau tak, tak payah buat apa-apa. Simple lah. Kalau kata start time sama dengan ni, kita buat color blue. Okay, try dulu . Saya tahu benda ni salah, tambah. Dia colorkan semua biru. Sebab apa? Sebab kita cuma kata start time pukul 10.30. Jadi secara logiknya dia tak dapat nak tentukan yang mana satu kita nak bubuh ni. Jadi dia bubuh semua. Jadi cara yang betul adalah kita kena buat start time sama dengan time. Okay, time ni waktu time unique ni. Jadi kalau kata candle ni ada time dia, start candle ni ada waktu dia. Jadi kita nak buat start time ni yang kita dah kata tadi 10.30, samakan dengan time pada candle yang muncul . Jadi kalau buat yang ni, kita akan dapat wah, tak apa-apa, terang lah. Transparent saya letak kosong. Tambah. Okey, jadi kita akan dapat setiap candle ni 10.30, 10.30, 10.30, 10.30. Jadi dia akan tandakan lah, ini permulaan candle untuk hari ni. Hari yang setiap kali pukul 10.30 lah. Senang cerita, 10.30, 10.30 tandakan. Kalau kita tukar mana-mana time frame pun, kita akan dapat benda yang sama. So ni pukul 10.30 hari ni punya, sampai sekarang pukul untuk chart 5 minit. Ni 10.30 open hari semalamnya 2.4. Ni sepanjang-panjang ni dalam tempoh ni waktu trading time lah. Ni open. So, okay. Tapi
Kalau saya buka daily, setiap candle dia tandakan, sebab setiap candle tu akan ada, ada orang panggil apa, akan ada 10 setengah. Jadi semua color ni akan ada pakai. Jadi biasanya kalau kita nak pakai by time ni, macam 10 setengah ke open apa-apa, kita nak pakai di lower time frame kan. Jadi kita boleh tambah lagi dekat depan ni, kita dia, kita pakai, tak nak dia muncul dekat daily. Jadi kita boleh pakai satu lagi ni, dia panggil time frame dot is daily. Kita kan kata is daily, kata not. Kalau dia bukan daily, jangan buat. Katalah kita buka daily ni, saya tak nak dia dekat daily, saya nak dekat tempat lain. So kita buat macam nilah, not time frame dot is daily. Jadi kalau saya buat macam ni, dia takkan muncul kat daily. Eh, koma pula. N lah. Dia takkan muncul kat daily, tapi dia akan muncul kat lower time frame. Okay. So, settle. Settle masalah. Tapi masih tak lengkap, sebab apa? Kalau kata saya tukar ke weekly, kan dia kadangkan lagi. Sebab kita kata jangan lukis pada time frame is daily. Jadi untuk time frame ni, kita panggil variable pemboleh ubah bina dalam ni, time frame ni, dia ada satu lagi dipanggil time frame is intraday. Okay, jangan kata not. Kalau not nanti kan kita kata jangan buat ni. So kalau kita buat macam ni, time frame is day, intraday. Jadi line biru kita tadi tu, yang breakdown biru, akan keluar pada intraday saja. Kalau kita try ya, ni sekarang weekly chart, tambah pada chart, kita takkan nampak. Kalau saya betul, dia takkan nampak. Okey. Weekly tak ada. Daily tak ada. Try monthly. Monthly pun tak ada. Tapi kalau kita start intraday, mula-mula kata intraday biasa 4 jam. Okey, dah keluar biru. 1 jam ada biru, dan juga 30 minit ada biru, kalau nak pakai 5 minit ada biru. Jadi ini masuk dia time frame is intraday. So hari ni kita tambah satu lagi pembelajaran. Sebelum ni kita tambah built-in function time frame, lepas tu kita ada variable, built-in variable time frame is intraday. Untuk time frame ni dia ada banyak. Kalau nak cari time frame, kita ada intraday, is minute, is monthly, is second, weekly, multiplier, period. Okey. Banyak, boleh baca satu-satu nanti. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga membantu. Assalamualaikum dan bye-bye.